tolabul il menuntut ilmu syar'i i. menuntut ilmu syar'i i. belajar Islam belajar sunnah belajar Quran belajar petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Talabul ilm. Menuntut ilmu syar ini cara membuka rizki. Subhanallah. Tentu orang yang cerdas. Tidak tersembunyi baginya bagaimana keutamaan ilmu. Bagaimana keberkahan ilmu. Kebaikan yang terus menerus pada ilmu tersebut. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan al-alim. Bahkan Allah Azza wa Jalla perintahkan ilmu atau perintahkan untuk berilmu dalam perkara yang paling besar yaitu ilmu tauhid. Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. astaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Fa'alam ilmu ilah bahwasanya annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Ilmu ilah la ilaha illallah. Il, la ilaha illallah tauhid. Berarti apa? Pelajarilah tauhid. Ini ilmu yang paling agung kita pelajari. Ya. Nah, buah dari ilmu ma'rifatullah. ya, buah dari ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla ar-rizq ya afwan fa inna thamarat al ma'rifat ar-razzaq ya buah dari ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Fa'alam annahu la ilaha illallah ilmu ilah la ilaha illallah la ilaha illallah tauhid ilmu ilah tauhid tauhid berbicara tentang Allah azza wa jalla Ya buah dari ilmu mengenal Allah ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rizki dan mengenal sebab-sebab rizki. Ya kemudian wafatnya keutamaan keutamaan amal saleh, dan keberkahannya dan pengaruhnya dalam kelapangan rizki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar Al Siddiq. Wakaf tunai bisa anda salurkan melalui Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Sekolah Islam Terpadu Unggulan Metropolitan. Dengan nomor rekening 889 900 -0780. Konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Syukur. Jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.